Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit bagikan yaitu cara untuk edit tulisan menjadi suara otomatis di CapCut. Buat yang penasaran, langsung saja kita mulai tutorialnya dengan cara kita klik proyek baru. Kemudian di sini kita bisa masukkan satu buah foto ataupun video, itu sama saja. Oke, di sini saya akan mulai dengan menggunakan satu foto. Kita pilih satu foto dan kita klik tambah. Kemudian di tampilan seperti ini kita sesuaikan terlebih dahulu, yaitu kita geser menu yang di bawah. Kita klik menu format. Lalu kita setel ke 9 banding 16. Oke, setelah sudah kita klik 9 banding 16, kita klik pada bagian fotonya seperti ini. Kemudian untuk yang di layar kita sesuaikan atau kita penuhkan satu layar seperti ini. Setelah dirasa cukup, kita langsung saja lanjut yaitu membuat teksnya ya. Caranya kita geser menu yang di bawah, kita cari menu teks, kita klik. Kemudian kita klik kembali tambahkan teks. Dan di sini saya akan tuliskan yaitu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian kembali kita klik yang font. Kita bisa pilih untuk fontnya sesuai selera kalian. Di sini saya akan klik yang Inggris. Kemudian untuk fontnya kita ataupun saya pilih yang bold. Kemudian lanjut kita klik yang gaya. Di sini bisa sesuaikan saja. Saya akan coba yang ini. Setelah sudah kita checklist. Lalu kita kecilkan seperti ini. Oke, setelah sudah kita tap seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat tulisan menjadi suara otomatisnya, yaitu kita klik yang teks yang berwarna oranye ini, kita klik. Nah, di bawah sini ada menu yang namanya teks ke suara, kita klik. Di sini banyak sekali pilihan, kalian tinggal coba saja satu persatu. Dan saya akan menggunakan yang paling akhir, yaitu suara wanita, kita klik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, seperti ini. Apabila kalian sudah cocok dengan suaranya, langsung saja kalian checklist. Dan kita tunggu sebentar. Setelah sudah seperti ini, langsung saja kita klik yang ekspor. Kemudian kita klik selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.